Halo adik-adik, ada yang bisa tebak tidak? Kakak kali ini akan membuat apa? Bener banget, kali ini kakak akan mengajari kalian cara melipat origami yang bisa digunakan sebagai pembatas buku kalian. Hehehe, yuk disimak ya. Lalu kita gambari pembatas ini bentuk-bentuk ekspresi sesuai yang kalian mau ya, biar kalian makin semangat belajarnya. Sudah jadi, ini dia hasilnya. Pembatas ini sangat berfungsi saat kalian membaca buku. Terima kasih sudah menonton.